Natasha Wilona ngambek gara-gara Aliando Syarif lupa mengucapkan selamat ulang tahun untuknya. Natasha Wilona memang baru merayakan ulang tahunnya yang ke-24 pada 15 Desember lalu. Bintang film Argantara ini mendapat banyak ucapan dari rekan-rekan artis. Namun, Aliando malah lupa hari ulang tahun Natasha Wilona. Padahal keduanya bersahabat dekat, apalagi setelah sama-sama membintangi film Argantara. Natasha Wilona pun mengungkapkan kekesalannya pada Aliando. Rupanya, Aliando tak mengucapkan selamat ulang tahun, bahkan lewat chat. "Aku sempat sebel sih sama Ali nggak ngechat aku, nggak ngomong happy birthday," ucap Wilona dalam vlog YouTube Natasha Wilona, Senin, 19 Desember 2022. Wilona juga mengungkap Ali tak menelponnya untuk mengucapkan ulang tahun. "Even call aku, bilang birthday," kata Wilona sambil menepukan masker pinknya ke tangan. Aliando yang mendengar ungkapan perasaan Wilona terhadapnya itu menatap sambil tersenyum. Aktor 26 tahun itu tampak memberikan alasan kepada Wilona soal alasannya tak memberikan ucapan ulang tahun. Ali menyebut ucapan ulang tahun darinya telah diwakilkan orang-orang yang lebih sayang pada Wilona. "Karena aku yakin ada orang yang lebih sayang sama kamu, dan itu perwakilannya," ujar Aliando pada Wilona. Wilona pun menolak alasan Aliando yang disebutnya begitu klasik untuk seseorang yang lupa. Ali lalu menyaut bahwa dirinya tak lupa tanggal lahir lawan mainnya di film Argantara itu. Namun ketika ditanya Wilona, Ali salah menyebutkan tanggal ulang tahun Wilona. Enggak lupa. 16, ujar Aliando menyebutkan tanggal lahir Wilona yang ia kira jatuh pada 16 Desember. Padahal tanggal lahir Wilona yang tepat adalah 15 Desember 2022. Ali pun langsung membenarkan jawabannya dan terlihat berusaha membela diri. 15, kurang sehari kan bisa nego, ucap Aliando sambil tersenyum lebar. Kendati tak mengucapkan lewat telepon atau pesan WhatsApp, Ali memberikan ucapan ulang tahun pada Wilona secara langsung. Ucapan itu diberikan Aliando pada Wilona sebelum menonton film Argantara di gala premier. "Happy birthday untuk Wilona," ucap Aliando tersenyum lebar lalu memeluk Wilona dan menempelkan kepalanya ke kepala Wilona. Ali juga memberikan doa dan harapan untuk rekan kerjanya di industri perfilman itu. "Semoga panjang umur, sehat selalu, dipanjangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan selalu berkarir di industri perfilman Indonesia," ucap Aliando.